Jakarta Timur ada Jakarta? Iya, Jakarta Timur. Jakarta Timur belakang LP. Oh. Kalau saya, kalau Ustad? Cipinang. Iya, benar Cipinang latihan. Kalau Ustad Cipinang Muara. Oh. Kalau Ustad. Kolong ya? Oh iya benar. Kolong belok kanan. Oh, abis kolong belok kanan. Iya. Itu ya. Jadi. Tapi picor. Nah, ini berarti ya. Lama dulu ya. Ya, ini lokasi udah dekat ya. Mantis tujuan. Lumayan juga. Banyak yang merokok. Kayaknya belum ada rame-rame tapinya. Ada itu. Udah ya? Yang itu udah. Itu udah kelihatan. Ini belum lama dibikin lagi. Tadinya sekolahan alat-alat ini. Sekalian ini kali, sekalian syukuran gitu. Enggak juga orang pembangun udah. Cuman emang enggak belum terlalu lama banget. Ini baru tahun ini kan. Oh gitu. Mengadakan acara-acara ini baru pertama ini. Jadi ya. Kanan ya. Gimana nih mobil? Itu kami boleh turun. Ya. Kita datang. Tahu motor. Iya enggak sih, bukan Habib Ustaz. Ustaz cepat muda. Oh, ini dia. Iya. Kiri, kanan, bawa kanan. Ya lurus, lurus. Terus, lurus. Mana nih? Mobil. Turun gitu. Oh, Pak. Itu pasti dianjurkan atau dianjurkan untuk vaksin dulu. Saya dua kali umroh, alhamdulillah. Dua kali juga divaksin. Itu sebelum ada COVID. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Makanya saya sekali lagi mengimbau kepada warga masyarakat selain menjaga sini aja nih nanti ya, stop ya langsung ya. Saya sering gambarkan orang yang divaksin itu ibarat gini. Sekarang pemerintah mengimbau protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan. Bahkan sekarang lagi mengimbau kepada masyarakat, yuk kita tetap jalankan protokol kesehatan. Asin, langsung ke masjid, masuk.
tugas-tugas pokok yang lainnya. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin jamaah, terkait dengan persoalan-persoalan di masyarakat, ini banyak sekali sebetulnya. Apalagi menimpa warga masyarakat di wilayah Desa Pasirangin. Tidak hanya di kalangan orang tua, di kalangan remaja juga ini menjadi persoalan sekarang. Saya berharap peran para orang tua, saya senang Bu, walaupun saya ngomong anak-anak fisik gak apa-apa, yang penting anak-anak senang ngaji. Ini yang penting. Kenapa saya ingin ada regenerasi ke depan? Kita perlu peduli anak-anak kita. Sekarang ini miris persoalan kriminalitas menimpa anak-anak muda kita. Banyak saudara-saudara kita, anak-anak muda kita yang terjerat dengan persoalan tawuran, minuman keras, bahkan narkoba. Ini luar biasa, miris, memprihatinkan. Makanya saya tetap menghimbau kepada orang tua, tingkatkan kepedulian. Mereka bukan korban tawuran, mereka bukan korban minuman keras, mereka bukan korban narkoba. Tapi yang lebih fatal lagi, mereka adalah korban ketidakpedulian kita sebagai orang tua. Kalau kita peduli, terhadap anak-anak kita, insya Allah. Makanya harapan besar saya, anak-anak kita arahkan kebaikan, majlis taklim. Ini penting sekali. Terutama tingkatnya pengawasan pergaulan juga. Sekarang ini lagi tren pergaulan di kita, itu biar subscribernya banyak. Jadi mengorbankan nyawa cuma hanya untuk kemuliaan. Sekarang tren nih, tawuran direkam sengaja